itunya tuh patternnya tadi udah enak tuh yang sebelum ini. Ya, saya lebih senang piano sih. Lebih senang piano? Ganti lagi. Oh ya. Mas Anto, kalau menurut kamu keputusan saya ngundurin diri bener gak sih? Kali, menurut saya sih enggak ya. Karena kamu lagi kesel aja kemarin itu. Karena saya yakin lah kamu masa kesel sama BBB. Itu kan anak-anak kamu juga. Anak-anak kita. Yang dari kecil udah kita sama-sama. Jadi saya pikir iya, ya. Saya juga kepikiran banget. Mana si Ade baru nikahan lagi. Hanya udah tahu Chelsea udah dari kecil, dari mulai panggil saya Om, ngomong aja gak berani sama saya. Aku lagi cari-cari nada, notasi lagu baru gitu ya buat ADC. Tapi tetap kepikiran sama BBB. Mau inget kan kapan? BBB inget gak? Kita bikin BBB itu. Ya inget lah, inget banget. Gak mungkin, saya tuh gak mungkin lupa. Gimana Bella datang ke sini sama Ayu. Bella kan tadinya nganterin Ayu kan. Terus ya... Gak tau, emang dari awal sih saya sama mereka tuh jatuh cintanya dari jauh sebelum Bella itu nyanyi di sini. Waktu dia datang masuk rumah kita aja saya udah jatuh cinta. Sama Dimas juga gitu, sama Raffi gitu. Udah bondingnya terlalu kuat gitu. Iya. Bikin lagu-lagu BBB aja menurut saya itu masterpiece saya loh Mas Anto. Itu lagu bagus semua, satu album. Satu album itu menurut saya itu lagu yang saya bikinnya tuh dalam banget gitu. Ya meskipun kata orang-orang mereka bukan penyanyi lah apa, cuman lagunya Ade itu juga dalam. Kudekati kau sepenuh hati, ku tak bermain dengan rasa serius, ku suka padamu. Sesungguhnya ku ada hati padamu yang manis selalu. Cintaku kini untuk kamu. Ku dan kamu jatuh cinta bukan cinta biasa. Dunia ini milik berdua, bukan cinta biasa. Ku dan kamu berjanji bukan janji biasa. Cinta kita keterlaluan, bukan cinta biasa. Lucu ya mereka tuh ya. Saya gak bisa kehilangan mereka Mas Anto. Nafsu makan. Mikirin apa sih? Gak apa-apa. Apa gitu? Mesti makan. Nanti kamu lemas malah sakit nanti. Apa kita makan di luar? Mau? Di mana? Di mana di luar sama-sama. Biar ganti suasana. Lagi yang dipikirin belum tentu sedih juga. Udah ah. Yuk, makan luar aja yuk. No, penonton yuk. Tapi daripada begini nggak makan nggak habis. Yuk, ganti dulu. No.
situ aja, deket-deket aja situ BFC ya. Iya boleh, terserah. Penonton. Ganti baju dulu. Ganti baju dulu sana. Dia nggak nafsu makan. Makanan yang biasa dia seneng makan, dia nggak nafsu. Akhirnya setelah ganti baju, saya sama Meli keluar, pergi ke satu tempat. Makanannya enak apa? Nggak tahu, saya juga belum pernah. Nah, jadi kita santai dulu. Lucu ya tempatnya? Bagus. Dilukis-lukis gini. Nah. Udah tuh kamu pesan, apa? Aku sebenarnya males ya. Tapi ya udahlah, mungkin juga ada benernya gitu. Kita mesti makan di luar, cari suasana baru. Akhirnya kita pergi ke sebuah resto gitu. Pas masuk, ya aku belum pernah ke situ sih ya. Aku suka sama tempatnya, terus mulai pesen makan gitu. Kasih ya mbak. Nah, lebih enak gini, santai. Ya kemarin itu kan saya gimana, kalau dua-duanya dikerjain, sebenarnya bisa, tapi nya kan mengingat anak-anaknya kayak gitu ya, jadi saya mesti lepasin BBB. Apa DC-nya saya lepasin ya? Nah, nggak mungkin juga lah, masa enggak. Gitu sih? Nggak gini, profesional banget. Kamu jangan, nggak usah terlalu tegang. Yang pertama, kita rezekinya kan dapat dari dua-duanya. BBB ada, ADC ada. Tapi kan komitmen juga kamu mesti pegang. Kamu udah komit di sini, kamu udah komit di sini. Ya, kamu mesti bagi perasaan kamu, bagi waktu kamu, bagi energi kamu. Sehingga kamu jelas. Iya, tapi kan yang jadi masalah kan kalau di BBB kan sayanya komit, anak-anaknya. Ya justru kamu nggak boleh nggak komit, supaya kasih lihat anak-anak bahwa kamu komit. Kenal cuma sedikit. Ini sih Mas Anto, ya. Yang sudah reserve, sudah ada ready di atas, silakan masuk ke atas. Oh udah? Sudah. Ayo, lebih enak kalau ke atas sih. Di atas lebih enak. Kamu udah reserve? Nanti makanannya saya anterin. Enggak, orang kita itu kok di atas lebih enak view-nya. Kok ini kan kering gini. Aku kaget, oh, ternyata Mas Anto udah reserve gitu. Aku pikir Mas Anto cuma show aja gitu, ngajak aku makan gitu. Ternyata dia udah reserve, udah mempersiapkan. Mungkin dia dari kemarin memang udah kepikiran pengen ngajak aku refreshing gitu ya. Eh, kok gini? Hah? Ada balon-balon gitu. Ini biar. Ini apaan sih sebenarnya? Nggak tahu ini siapa yang bikin ya? Saya kan nggak ulang tahun. Bingung siapa yang bikin ya? Tuh. Bukannya kamu yang bikin? Bukan. Sejak siapa kapan yang bikin kamu ya? Manggil saya Teh Meli? Oh iya. Ayo siapa yang bikin? Yang setup ini siapa sih sebenarnya? Nggak tahu. Yeah!